terus Ibu Eli. Iya. Oke, kita masuk dulu. Sudah berada di taksi. Baru satu taksi yang jalan. Nanti yang sisanya akan dijemput di taksi berikutnya. Saat ini pukul 9.52. Mudah-mudahan di kereta tidak terlambat. Bisa untuk print. Keretanya jam berapa? Keretanya jam 11, setengah 12. Karena kemarin kan jauh sampai situ. Kirain 1 jam. Goodbye. Apartment suite. Kita akan berjumpa lagi suatu saat di momen yang lain. Enggak tentu ya. Ini yang biasanya masih cuma beradanya. Iya. Tapi kalau malam minggu, malam aja. Ini one pass juga udah nggak laku nih. Kalau ada Kang Emil masuk ke, aku yakin Agus juga nggak bakalan berani nyalonin kalau udah. Terima kasih, silakan masuk. Hari ini kita pulang setelah biji baku dengan kebut-kebutan di taksi tadi. Dapat nomor 6C6D. Alhamdulillah bisa mendapatkan posisi duduk yang benar jika keberangkatan kemarin ke Bandung salah. Pulangnya bisa menghadap ke depan. Seperti apa nanti perjalanannya? Mudah-mudahan lebih enak ya, meskipun Bandung hujan sih. Oke. Kira-kira seperti itu gambaran kondisi Bandung hari ini. Dari kereta api Argo Parahyangan, Asram melaporkan. See you. Demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan untuk tidak merokok, baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Terima kasih. For our convenience, please not smoke on the train. Who getting smoke on the train? We will getting off you in the next station. Thank you. Setiap angan yang tak pernah bisa hilang.
berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat, setiap saat. Oh, oh, oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Terlepas dalam belayanmu, takkan pernah ku lepas. Biarlah dirimu ku manja dalam pelukan. Kemulai setiap gerakanmu membuatku selalu rindu. Ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu. Ku sayang padamu. Tetaplah kau selalu di sini, jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi.
melukaimu. Sadarkah kau di sini ku terluka? Melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja di. Sinar dan berpijar seperti dulu kala, caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Oh, oh. Alhamdulillah sudah sampai di Gambir. Selamat sampai tujuan. Amin. Anda adalah prioritas kami.